Kalau kan 2.000 jangan aja. Oh, gimana tuh parkir enggak bayar? Kita akan ada sedikit sosial eksperimen pakai ZX25 RRRRRRRR. Jadi ini versi paling baru dari ZX25. Ini masih langka ya, karena R-nya berapa kali sih? Lupa gue. Dua ya. Untuk bunyi sebenarnya spek semuanya hampir mirip, cuman lebih apa? Nah, gimana? Sini loh. Ini bahan sosial eksperimen. Si bahan sosial eksperimennya orang ini nih. Oke. Jadi gua akan melakukan sosial eksperimen. Aturan Bang Fandi aja enggak sih? Bang Fandi aja enggak sih? Kagak. Enggak. Orang bajunya punya lu. Oke. Berarti kalau gua udah pakai seragam SMA, gua akan melakukan sosial eksperimen. Jadi gua akan melakukan sosial eksperimen dong. Ngapain tuh? Yang ditunggu-tunggu sama para subscriber RNG TV. Ngapain tuh sosial karena eksperimen? Karena kenapa? Banyak yang komen, "Bang, Bang Hazil mana pakai seragam SMA-nya? Kontennya udah lama enggak ngupload." Oke, jadi Kak, kali ini gua mau langsung bikin. Lu penasaran enggak gua bakal ngapain? Pokoknya kita lihat di sini. Ditunggu hujat komennya, komen baiknya, komen buruknya boleh dah langsung deh ya. Sama ini ada titik. Jadi sosial eksperimen yang ditunggunya apa? Jel. Sosial eksperimennya kali ini gua mau ke parkiran-parkiran lagi membawa motor ZX25 RR ini, Bang. Kenapa kita nggak pernah lo ke parkiran? Nah, lu penasaran kan? Iya. Yeah. Kalian juga penasaran kan? Kita langsung aja ke videonya. Pinter bridgingnya, pinter. Gas. Ini kira-kira. Ya, no. Wah. Bang, bantu dorongin, Bang. Ya. Dorong Bang aja. Kita dorong dulu. Ya, bro. Ya. Ayo, Pak. Siap. Bang, maaf kayaknya enggak ada 2.000 nih. Masa enggak ada 2.000 nih? Ini parkir 2.000, Bang. Iya, tadi habis jajan enggak ada 2.000-an. 2.000. Enggak ada 2.000 kan aja. Hah? Jalan aja lewat lah. Ya udah, ke sini. Ya, Pak, maaf ya. Ya, enggak apa-apa lah. Ya. Kasih ya, Pak. Aja. Ya. Motorannya gede. Yeah.
Bang, keluar bang. Bang, maaf nggak ada 2000-an nih. Oh, gimana tuh parkir nggak bayar? Kagak beli 2000-an, tadi doang bagus lu. Doang bagus lu. Jajan bentaran doang tadi. Habis duitnya kagak ada 2000-an. Udah lah. Gimana? Udah, Bang. Maaf ya. Makasih, Bang. Bang, keluar bang. Keluar. Ya kagak ada 2000-an bang. Gimana bang? Apa nih? Saya kagak ada recen, tadi saya numpang ke toilet doang. Terus? Gak punya 2000-an, maaf ya bang ya. Lewat dulu ya. Tadi udah gimana, Jel? Wah, capek banget tuh, sumpah panas ya. Lihat kalau gua ambil merah begini. Oke, jadi gua tadi habis eksperimen mencoba enggak bayar parkir. Tiga orang tuh. Tiga tempat. Oke. Okay. Tiga tempat. Oke, kita breakdown dulu dari yang pertama itu di minimarket biru. Kita sebutnya yeah. Biru. Oh, biru. Iya. Yeah. Biru kan, bener kan? Biru. Jangan bawa brand, jangan bawa brand. Jangan bawa brand. Oke, di minimarket yang pertama gua cuma beli minum. Di situ pas bayar parkir itu gue bilang enggak ada dong pastinya. Ya kan? Terus mas-masnya itu AAA penjaga parkirnya itu untuk tingkat kemarahannya medium loh, Bang. Medium. Medium, medium. Jadi kita kasih tier list. Tier list. Dia medium. Sewot. Agak ngedumel. Pada umumnya, pada umumnya. Pada umumnya marahnya masih normal lah gitu. Jadi, tapi kesal gitu, medium, medium. Oke, lanjut yang kedua di restoran merah. Restoran merah, fast food merah. Iya. Yeah. Mungkin kalian udah tahu ya kan. Jadi itu tiket kemarin itu levelnya hard, level 3. Dia ngomong apa sih? Ada yang nyinggung lu? Oh, yang minimarket biru sama yang merah ada kata yang agak menyinggung gua. Motor doang mahal. Dua-duanya itu pada ngomong kayak gitu. Tapi di Bandung gitu juga, by the way. Gua ngalamin juga tuh. Serius, Bang? Iya. Lu pernah di Bandung kayak gitu? Real life, enggak direkam tapi. Pernah. Lagi bawa GS X1000 punya teman. Oke, yang warna hitam. Iya. Oh, oke, okay, terus. Kayak lu ngomongnya sama. Motor doang mahal, tapi nggak punya duit. Motor doang bagus, anjir apaan sih? Lah, gue juga kayak gitu tadi bang di minimarket biru sama di minimarket di restoran merah itu, gue juga kayak gitu dimarah-marahin kayak gitu karena. Tapi yang di restoran merah ini kata-katanya tuh nyelkit banget pokoknya. Mungkin kalian lihat dari tayangannya ya kan, kayak gitu. Lanjut di sekarang ketiga berarti minimarket merah. Nah, kalau yang minimarket merah ini tukang parkirnya tuh silent treatment. Iya, dia iceman. Beku. Gua didiemin. Love language-nya silent treatment. Gua tanya kan, ini, "Mas, minta parkir." "Enggak ada, Pak. Saya enggak ada duit." Gitu kan, cuman. Terus dia kayak, "Hmm? Duit." Dia tetap minta duit, tapi gua bilang enggak ada. Yaudah akhirnya dia lihat motor. Cabut ya? Mungkin di dalam hatinya ngomong kayak gitu juga kali. Kedumel. Ya. Cuma dia kayak silent treatment-nya parah. Akhirnya dia kayak yaudah sana cabut gitu deh. Gitu. Ini tidak untuk ditiru sebenarnya ya. Tapi ya sebenarnya enggak salah juga kan mereka emang
perlu dibayar sih. Iya. Gue uang parkir. Karena yang ngejaga. Enggak, gue enggak heran sama reaksi mereka gitu. Wajar aja sebenarnya. Iya, dia kan panas-panas. Masalah moge juga, gue juga bete juga kalau gitu. Moge enggak motor aja enggak bisa bayar. Iya. Adalah pikiran kesan. Apalagi gue pakai seragam lagi deh. SMA banget kan. SMA banget ya kali 2000 enggak punya anjir. Tapi gitu. Makanya mungkin masih rada dimaafin kali karena SMA, enggak tahu ya. Mungkin, mungkin gara-gara ya? Gua gitu pakai. Kalau lu pakai legbong abis nge-gym gitu marah sih pasti orang. Tadi kita lihat ya kameramen. Ya. Jadi gitu aja guys. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Mungkin kalian bisa komen di bawah juga kira-kira apa nih yang bisa kita sosial eksperimen pakai motor ya. Karena ini kontennya dari moge. Atau mobil boleh, mobil mewah ada sih. Atau dikasih sama bos apa. Oke, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kita sampai ketemu di sosial eksperimen selanjutnya. Oke, balik lagi dengan gua Hazul Hadian, gua Fandi. And bye-bye. Ciao.